الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Qala <tik> musannib <tik> rahimahullahu ta'ala wa ada manfa'a fi ulumi fi amin Al khatimatu fi masail muhimmatin Ini khatimah nas'alullaha husnal khitam amin ya Allah Ini penutup tentang ya penyempurna ya penutup tentang masalah-masalah yang penting tatabi umma salafa nuqilat anis salafi mengikut ya, kepada apa yang telah lalu dikutip dari ya salafus saleh soalan hal ya juzu at fi dzatihi ta'ala bil aqli Pertanyaan apakah boleh berbicara Pada zatnya Allah Taala dengan akal boleh enggak ya ngomongin zatnya Allah Taala pakai akal Jawabanlah ya juz enggak boleh antakallumu berbicara fi zatihi taala bil akli tentang zat Allah Taala dengan akal Kenapa begitu Enggak boleh kita ngomongin tentang zatnya Allah Ta'ala pakai akal. Enggak boleh kita mengukur Allah pakai akal. al an subhanahu wa ta'ala. Karena bahwa akal itu terbatas daripada mendapati zat Allah yang mencipta yang maha suci dan maha tinggi. Terbatas enggak sampai akal kita. Enggak sampai paham akal kita, enggak sampai ngerti akal kita. Terbatas. Betapapun cerdasnya kita, betapapun tinggi IQ-nya kita, kalau untuk Allah enggak sampai. Mikirin Allah enggak sampai. Fakullama khatara bi baalika maka setiap apa yang terlintas di hatimu fallahu bi khilafi zalika maka Allah berbeda dengan demikian itu Allah berbeda Jangan kamu katakan Allah demikian terlintas dalam benak Allah demikian terlintas dalam benak Allah demikian terlintas dalam benak kita Allah bi khilaf maka Allah berbeda dengan demikian itu. Jadi kalau begitu bagaimana Allah? Allahu a'lam bissawab. Allah Maha mengetahui. Allah yang Maha tahu. Allah yang Maha paham, Allah yang Maha mengerti. Yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah memikirkan apa yang diciptakan bukan memikirkan Allah. Kata Nabi tafakkaru Berpikirlah kamu pada ya, makhluknya bukan pada yang mencipta. Pikirin makhluk alam semesta ini tafakur alam. Insyaallah kalau kita tafakurkan alam yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan akan timbul rasa yang dapat kita membuat dekat kepada Allah Subhanahu wa Jangan jauh-jauh diri kita aja yang sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu taala yang begitu banyak, begitu besar. Akal kita enggak sampai. Dikasih kita mata yang indah. Bisa ngelihat mata kita? Coba kita renungin. Mata kita bisa ngelihat. Bahkan mata kita bisa diambil, dipindahkan kepada yang lain. Dan dipindahkan ketika masih hidup, ketika udah mati nggak bisa. Itu kan satu hal yang nggak bisa akal kita mencerna darah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kita punya darah berbeda, darah manusia dengan darah makhluk yang lainnya berbeda darah manusia beda dengan darah orang utan apalagi sama monyet beda darahnya kalian darah kebo sama juga kan <laughs> apalagi padahal warnanya sama merah bahkan bukan hanya manusia dengan manusia, manusia ya. ya bahkan bukan hanya manusia dengan hewan dengan masuk lainnya manusia dengan manusia masih beda darahnya subhanallah jangan manusia dengan orang utan manusia dengan ya apalagi monyet manusia dengan hewan-hewan yang lainnya darahnya berbeda ama manusia dengan manusia aja berbeda ada golongan darahnya A A plus, ada golongan B, golongan C, golongan O. Bahkan ketika sama golongannya, masih ada bedanya, plasmanya beda. Subhanallah. Itu ciptaan Allah begitu peliknya. Makanya pantas kalau kita nggak mampu untuk mencerna, memikirkan bagaimana Allah. Ciptaannya aja kita nggak mampu. Masih banyak Dan bisa kita ambil donor darahnya, tuh. Kalau orangnya masih hidup, kalau udah mati, kagak bisa. Ini kan sesuatu yang akal kita nggak bisa mencerna. Subhanallah, lihat Allah berikan kita mata. Ya, mata ada, diberi sama Allah di sini. Apa bulu mata ini? Bulu mata kagak panjang-panjang, ya. Tapi kalau bulu rambut panjang, ini enggak panjang. Subhanallah. Lalu Allah kasih apa? Bulu ini alis, bulu mata. Enggak panjang-panjang bulu mata segini aja. Padahal sama-sama rambut sama ini. Yang ini panjang, ini enggak panjang. Kalau bukan yang maha hebat yang menciptakan, enggak bisa. Kalau bukan yang maha mulia menciptakan, enggak bisa. Subhanallah. Maka jangan kita menyanyiakan nikmat yang Allah Allah udah beri. Jangan kita maksiat, jangan berbuat maksiat. Berusaha dengan sesuap, dengan sekuat mungkin. Allah berikan kita ya, kedip, kedip di mata ini kedip. Itu enggak kuasa kita. Ada kedip yang kita kuasa, ada yang kita nggak kuasa. Ini kedip aja. Orang mau colok kita kedip. Karena kita nggak niat untuk kedip. Niat nggak kedip? Nggak niat. Hmm. Tapi dengan kedip sendiri. Itu dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kalau umpama kedip ini Selalu kita Allah enggak campur tangan katakan Allah enggak campur tangan kita aja sendiri umpama kita kedip harus dengan kita enggak Allah enggak campur tangan gimana kelilipan mulu kita artinya apa Allah paham kita enggak mampu untuk menjagain mata kita enggak mampu kita kita enggak mampu untuk menjagain mata kita di sini Allah perlu turun tangan. Jadi yang kedipin Allah aja dah. Ada orang apa-apa kedip. Padahal kita nggak ngasa kedip. Coba kalau kita orang apa-apa sama -apa mata kita akhirnya kecolok kita nggak sempat kedip. <tuh -tuh. <tuh. Subhanallah. Ini kita melupakan. Makanya kita gunakan mata kita ini jangan melihat yang aram syukurin. والله اعلم يسوع